siapa ke umur 5 tahun, cuang tu lah cuang penting sekali dalam hidup dia. Bukan cuang penting duduk di umur tukah wairun tukah besar tu tak, tapi mula untuk tanam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. Ayat 113 sampai 119 surah Taha. Nah, sebenarnya ayat 115 tu yang masuk dalam cerita baru dah. Kita ambil dua ayat dulu dah, insya-Allah lepas tu kita sambung ayat selepas daripada ni, iaitu nya ayat 115 hubungnya dengan kisah Nabi Adam yang Allah cerita Adam kena kecek iblis lah, iblis syaitan dalam syurga dahulu. Ayat yang ke-113 ni Allah firman di sini adalah hubungnya dengan Al-Quranul Karim, hubungnya dengan Quran yang Allah beri satu keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Arab. Dan memang menjadi satu kenyataan yang jelas. Nabi Muhammad ni adalah berbahasa Arab. Dan bahasa Arab Nabi ni adalah bahasa yang sefasih-fasih, seelok-elok bahasa di kalangan bahasa-bahasa Arab yang begitu banyak pada zaman itu. Nah. Jadi Allah Ta'ala pilih Nabi fasih sejak daripada dia mula kecek. Ini kalau kita tengok dalam sejarah, Nabi dihantar giduk di kampung. Dia tak ada duduk dalam Mekah dah. Dia kelik mari lama-lama sekali. Tapi pergi duduk di kampung. Banyakan kampung tu adalah beri peluang kepada budak-budak. Apabila dia kecek sejak daripada dia kecil-kecil. Ni adalah ahli kaji, dia kaji katanya. Budak daripada mula lahir sampai ke umur 5 tahun, cuang tu lah cuang penting sekali dalam hidup dia. Bukan cuang penting duduk di umur tukah wairun tukah besar ni tak. Tapi mula untuk tani benih apa-apa sahaja, tengok di budak tu umur setahun sampai 5 tahun. Ini belum pada kita nak masuk dalam ayat. Budak tu cerdik, kita boleh tengok masa budak-budak. Cerdik, bodoh, lambat, betak, wong wai, cepat ke tu, cepat ke tu. Walaupun ada lagi pacai, banyak-banyak, sahid. Boleh jadi dia berubah dalam hidup dia. Dulu tengah masa budak-budak, dia betak, lambat. Tapi dia pergi pelan-pelan. Tapi satu percemeh daripada ahli-ahli kaji yang menunjukkan bahawa orang ni adalah sejak daripada umur 1 sampai ke umur 5 tahun, situlah tempat umur cuang wela pembentuk ke hidup dia
Yang boleh kita tahu katanya budak ni besar akan jadi macam mana. Alhamdulillah. Allah Ta'ala wi kepada Nabi ni Quran dengan bahasa Arab. Lepas tu, cuba kita perhati Quran. Masya Allah. Orang apabila baca Quran, fasih. Dengan bahasa lain pun dia akan fasih. Sebut teh daripada a ba ta tha ja ha kha da sampai ya. Kalaulah betul sebut teh dia tak tukar, serta dengan dia pun usaha ngaji reti sungguh. Ninglah. Dia katanya sirrul fasahah. Rahsia kefasihan seseorang apabila dia baca Quran betul, baca Quran maknanya letik terning molek tak ada tempat yang salah. Insya-Allah bahasa lain-lain pun dia tak pelek. Ra jadi la. Supaya kita tengok dengan orang sia dek kecek, orang-orang Melayu kita kecek, kadang-kadang tukar. Mungkin hok dek kecek bahasa harian ni dak. Bahasa surat teh hok tulis tu. Kuaklam. Yang budak-budak kadang-kadang dia baca kru, nakau duk baca dalam berita, kalau kita dengar sekaligus rob jadi lob. Ha. Rora jadi loling, gotu jadi gani. Sebab tu setengah-setengah bahasa ni dia adanya keistimewaan dia dalam pasang satu suan. Tapi so ya, ulama bahasa pakat setuju belakang seluruh dunia perkataan dad tak ada dalam bahasa lain-lain. Dad yang kita baca apa ni, sod dad, dalam bahasa lain tak ada. Inilah keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang Arab dan bahasa Arab dia boleh sebut dad. Lepas tu kalau kita tengok setengah-setengah bahasa Arab dia tak ada, tak ada ngo, tak ada co, tak ada nyo. Nah, tapi tambah dengan bahasa Melayu pula. Orang Melayu ni alhamdulillah boleh sebut belaka, tak ada pelek. Sebab tu orang Melayu mana pelek kecek bahasa Melayu, ce kata orang tu tak reti, tak reti sungguh dia. Dia sebut teh tak betul, tak jelas. Ha ni tak ada arah, sebab bahasa Melayu ni tambah hair daripada bahasa Arab yang tidak ada. Apa lagi? Yang tidak ada dalam huruf bahasa Arab. Capur-capur dengan bahasa Inggeris lagi. Lah ni orang buatnya V. V tu iaitu nya wa titik atas. Wa titik sutih bacanya V. Sebab dalam bahasa Inggeris supaya kita baca rotu tu van. Bukan baca when dia tak, baca van. Kena betulnya sebut te yang dia sebut. Alhamdulillah capur dengan bahasa Sier, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris. Orang Melayu kita boleh dikatakan semolek-molek lidah. Semolek-molek lidah yang boleh kita sebut. Alhamdulillah. Ni kita sedang duk belajar Quran. Sebab dalam Quran huruf dia ada 28 huruf ya. 28 huruf. Atau tambah dengan bahasa Melayu lagi, co, apa nyo, go, V saat ni. Nah, jadi lebih daripada tu lagi. Tu mengikut istilah-istilah bahasa yang we katanya berapa huruf dalam bahasa Jawi. Cuba kita tengok dalam Quran ni dah. Yang Allah Taala bui pisik kepada Nabi dan umat Islam siapa ke seluruh seluruh dunia siapa ke hari kiamat. Iaitu apa? Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai bacaan dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Honing. Tak ada siapa gedukkan katanya bakpo Quran tak turun dengan bahasa Cina. Bahasa orang seluruh dunia boleh pehel selalu. Sedikit dah. Saya hurai tak ada sakut dengan Quran sangat. Tapi sakut dengan orang yang ta'assub bahasa yang memang berlaku sungguh pada zaman itu. Iaitunya zaman pemerintah Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal ni adalah orang yang guling kerajaan Islam dan Simsuk. Habis.
kerajaan yang dinamakan kerajaan Uthmaniyah. Nah, orang putih panggil Ottoman, Ottoman yang ambil daripada Uthmaniyah tu. Lepas tu kita tulis Ottoman, bahasa Melayu, bahasa orang-orang Syiah pun kadang-kadang dia sebut orang Islam kita dia sebut Ottoman. Tukar tu daripada Ottoman tu jadi Uthmaniyah. Supaya Mecca, Mecca ambil daripada Mecca yang ditulis dalam bahasa Inggeris tu, orang Syiah pun baca Mecca. Pai perakop di Haji Mecca. Tukar daripada Mecca tu jadi Makkah selalu dah. Betul selalu dah. Tapsap selalu dah. Jangan duk tu yang duk turuk orang-orang putih kadang-kadang tak kena. Nah. Kita orang Islam ada bahasa dan adanya identiti dia panggil. Kewibawaan yang ada pada diri kita, bahasa kita, kita kena bui betul. Jangan duk tiru-tiru jadi nampak telo-telo gitu. Ha klik kepada itu apa ni? Mustafa Kamal saat ni. Dia buat kerja beci bahasa Arab, dia sungguh bear dengan bahasa Turki. Apa bear sungguh? Dia katanya buat apa duk bear dengan bahasa Arab? Orang tak faham. Bear dengan bahasa Turki, lepas tu ada bila pergi buka dalam YouTube azan bahasa Turki. Orang bear dengan bahasa Turki. Kita pun tak pandai bahasa Turki, tapi nak ayat katanya Allahu Akbar tu dia terjemuh lalu dah. Kalau bahasa Melayu Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, ngambil tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ha tu. Barulah dia kata orang faham. Pas tu daripada fikrah dia juga dia katanya semayan ni tak boleh semayan dengan bahasa Arab. Baca apa nama? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tak faham ya kata nak pergi khusyuk lagu mana? Kena semaya dengan bahasa Turki. Ada orang Hindu, ada orang main Hindu. Ini nak ayat katanya. Supaya ngikan yang Allah Ta'ala waktu turun Quran dalam bahasa Arab. Sebab tu alhamdulillah anak ayat ni klik kepada Quran, bahasa Quran semula. Quran ni dalam diturun dalam bahasa Arab. Setiap orang Islam walaupun pandai tak pandai bahasa Arab, tapi dalam hal amal ibadat dia kena baca dan dia kena sebut dalam bahasa Arab. Baik dalam bahasa Arab. Semaya dalam bahasa Arab. Baca Quran pun dalam bahasa Arab. Patut nak reti tak reti? Ada ulama ni Ibnu Katsir gi bubuh dan siapa ke bubuh dalam tafsir katanya Quran walaupun kita baca tak pan, apa ni baca tak faham. Walaupun kita tak hafal Quran, tapi hoknoknya kita ngaji isi kandungan yang ada di dalam Quran boleh kita guna dalam hidup kita. Tak mesti katanya tiap-tiap orang dalam dunia ni kena faham bahasa Arab belaka. Faham dah? We faham praden ni. Tak mesti katanya semua orang seluruh dunia faham bahasa Arab belaka. Kalau dia faham bahasa Arab kau lebih molek. Tapi penpai mai dai kita nak jadi orang semua seluruh dunia reti bahasa Arab belaka. Orang Arab zaman-zaman learning pun tak reti Arab. Supaya kita dengar orang-orang Melayu kita dok kecek, orang Melayu tak reti Melayu. Bukan arti dia tak faham bahasa Melayu kecek sontana lagu ni, dia faham. Tapi tulis se, tulis bahasa Melayu tak reti dah, tak faham dah. Kalau bahasa persuratan dibaca dalam khutbah kadang-kadang orang apa orang hak reti. Dia cakap dengan kadang-kadang jenengor kata, nah, aku tak faham. Eh. Dia nak kata gapa nama tau. Tapi orang wicakan, orang yang reti bahasa, apabila dia dengar tu, Masya Allah, jeligo masuk dalam jiwa dia, kadang-kadang dibaca, di apa ni, di dengar kepada dia, tu be air mata. Bahasa sedap benar ni perkataan ni. Tapi orang awam dia tak faham. Inilah Allah Ta'ala wi kepada Nabi SAW, teriam tua Nabi fasih sejak daripada budak-budak lagi. Apabila Nabi besar-besar-besar-besar dia duduk dalam Mekah, dalam bahasa Mekah pada waktu tu adalah bahasa yang cuci bersih, tak ada campur dengan bahasa lain. Dia tak serupa dengan negara-negara yang duduk keliling Mekah. Syam pada waktu tu duduk di bawah jajah Roman. Ha tu. Iraq dengan Iran, puak-puak Majusi, puak Persia duk krong. Tapi Mekah, Madinah
dan dia panggil Al-Jazirah situ. Tidak dijajah oleh mana-mana pihak. Sebab tu bahasa masih lagi diwarisi ataupun dihayati dengan tidak campur dengan bahasa tu bahasa ni. Alhamdulillah Allah Taala pun waktu turun Quran, orang Arab para sahabat zaman jahiliyah dan zaman Islam pun dia kecek betul molek. Sebab tu syair-syair dalam bahasa Arab jahiliyah ni dah syair yang dipelajari, yang orang ngaji dalam balaghah. Nak oyak katanya tingginya bahasa Arab dalam zaman jahiliyah. Jangan hidup pahal katanya jahiliyah ni tak reti apa sekarang bodoh, jangan. Jahiliyah tu ya ada arayat ham. Cuma dia tak ada lagi Islam mari duduk atur cara hidup dia. Tapi cara hidup dia masya-Allah tinggi. Orang Arab zaman jahiliyah. Bahasa-bahasa dia adalah bahasa tinggi. Sebab itulah Quran mari pada waktu tu orang Arab hok fasih-fasih, hok reti-reti ni masya-Allah. Ini pala. Muhammad ni ngaji mana? Tua anak yatim. Masa besar sikit, pegang kambing. Besar sikit, nego ke Siti Khadijah. Umur 25, nikah dengan Khadijah. Nak kata mengaji, duduk sekali dengan guru, tak. Tapi berumur 40, naik ke atas. Baca Quran dengan siapa ke orang Arab, tak reti. Pada waktu tu katanya, bukan tak reti tak. Jadi, berasa pelik dengan perkataan yang Nabi baca ni. Orang Arab, hak fasih-fasih lidah, Masya Allah, tak reti. Kalau reti pun maknanya kena duduk bernya sungguh ini kata apa nama ni Muhammad ni yang mengaji mana ni. Ha inilah nak ayat katanya Allah tak ada waktu turun Quran dalam bahasa Arab mempunyai satu keistimewaan yang amat apa? Amat unggul dia panggil. Yim. Patut Quran ni tu jaga daripada penghapusan dan pengkhianatan. Allah Ta'ala jaga soal Quran. Hak lain hacuh habis. Taurah, Injil, Zabur habis. Dikhianat oleh ulama-ulama, orang-orang reti dalam agama dia habis. Tapi Quran alhamdulillah Allah masih jaga. Duk ditangi orang Islam, orang Islam pun masih lagi duk ngapal Quran, ingat Quran, baca Quran hari-hari. Dan ngaji ilmu Quran, sebar Quran. Lah ni boleh katakan seluruh orang pakat mengajar tafsir belaka. Sama ada dalil tak dalil hak tu Allah alam. Tapi orang pakat duk terjemuh bahasa untuk nak jadi masyarakat kita pakat bangun dengan Quran. Alhamdulillah. Satu kemajuan yang Allah Taala bagi kepada umat seluruh dunia. Kalau kita tak reti dalam bahasa kita, bahasa lain-lain dah masya-Allah. Buka dalam labop internet. Kita boleh tengok orang ngajar Quran sejak daripada bismillah sapa minal jinnati wan nas dengan boleh tengok tu eh. Tempat kita tak ada lagi. Tempat kita saya yakin katanya sebuah tafsir Quran pun tak ada lagi. Tak ada lagi mana-mana ulama alim sebelum daripada ni sampai ke hari ni bombing taning kita yang dinamakan sebagai serami Mekah orang tok zaman dulu. Allah alam lah, umur ibu tu duduk mana. Orang tak katanya serami Mekah pada zaman dulu. Tapi tak ada lagi sebuah ataupun beberapa jilid tafsir Quran yang ditafsirkan oleh orang tani kita, tak ada. Siapakah hari ni? Yang kita duduk berbangga katanya Islam hari di tempat kita 7-800 tahun dah. Tapi tak ada lagi. Orang duduk majunya maju negeri lain. Negeri jiran kita tengok orang terjemuh Quran, orang tafsir Quran jadi berjilid-jilid. Ambil hak bahasa Arab terjemuh ke bahasa Melayu. Ha tu. Tapi tempat kita tak ada. Hampir-hampir kering sungguh tempat kita. Orang tempat kita banyaknya kecek, banyak wayak, banyak hurai tapi tak banyak menulis. Ha ni kita kena jawab dah. Pas bila kita nak tengok? Nak boleh tengok katanya adanya tafsir di tempat kita, adanya terjemuh hadis-hadis yang tersebar boleh katakan seluruh. Satu majalah pun tak ada. Satu warasan pun tak ada orang tempat kita di Bomitan ni kita. Baca orang baca bahasa Melayu luan daripada Muknapok siapa Poklang tak ada. Ni nak ayat katanya toroknya orang-orang Melayu yang berbahasa Melayu tempat kita.
Lepas tu bahasa Melayu pun akan habis, 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 habis. Tidak ada orang yang mewarisi tulis Jawi. Kalau sekiranya kita tak orok, minta maaf dah. Saya minta maaf sungguh-sungguh. Kalau tak orok di tadika, tak orok di sekolah, jangan duk harap katanya maha utialai nak pergi hidup bahasa Melayu. Kalau tadika tu tak orok dah. Sekolah-sekolah pun tak orok lagi juga. Guru-guru pun tak orok juga bahasa Melayu. Maka kita akan tengok nasib orang Melayu tanding kita ni. Bahasa Melayu dia akan diperkuburkan. Mati bahasa Melayu. Bukan arti kecek bahasa Melayu tu tak ada. Kecek bahasa Melayu tak kecek bahasa Melayu ni. Tapi tulis kesenian bahasa Melayu tu kabih, kabih, kabih. Allah. Dahsyat wasa dah. Dengar kepada keadaan hakikat yang sebenar. Ni saya tak pandai ni nak kecek, nak pergi atur molek lagi. Tapi orang yang lebih bijak, lebih pandai, dia akan kecek hubungnya dengan inilah bangsa dan bahasa Melayu di tempat kita. Hasil daripada hak kita ngaji Quran, baca sikit-sikit-sikit bahasa Melayu. Wallahualam, anak cucu kita sikit lagi nak ngaji gapo kita tak tahu. Nak reti tak bahasa Melayu sikit lagi. Telo, telo belaka. Kadang-kadang duk ngaji randak mahawut yang lain baca bahasa Melayu, telo. Tak reti. Ni saya kecek bukan berarti semangat Melayu, tapi usaha supaya apa? Kita pakak-pakak akak belaka semangat bahasa dan bangsa Melayu kita ni menjadi maju dan orang kita masih lagi mewarisi, menghayati bahasa Melayu. Jadi panjang sekiranya, no, peradain banyak, tapi insyaAllah saya yakin katanya kita masih lagi duduk di dalam nah, ayat-ayat yang ada di dalam surah Taha. Mudah-mudahan Allah nak wi hidayah dan petunjuk kepada kita. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.